Okey ke tak? Okey ke tak? Yo guys, assalamualaikum. What is up? And welcome back to my channel. Setelah sekian lama aku tak ada upload apa-apa content dekat dalam YouTube channel aku ni, dan tergeraklah aku hari ni untuk shoot. Hari ni 14 Mei 2020. Okey, yang pertama sekali aku rasa walaupun agak kelewatan, sangat kelewatan, aku masih lagi nak ucapkan salam Ramadan kepada seluruh umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Tak kira, tak kira lah di mana saja korang berada ni, siapa pula belakang aku nampak sangat. Dan aku doakan semoga Ramadan kali ni menjadi Ramadan yang penuh barakah lah untuk kita semua. Walaupun Ramadan kali ni dia tak sama dengan Ramadan yang lepas-lepas, macam yang kita semua pun sedia maklum, tahun ni ujian kita agak besar akibat daripada jangkitan COVID-19. Sedikit sebanyak ataupun memang sebanyak pun memberikan kesan ataupun impak yang buruk kepada kita semualah, satu Malaysia mahupun satu dunia ni memang terkesan dengan penyakit COVID-19 ni, virus COVID-19, jangkitan COVID-19, apa pula yang korang nak panggil. Suka aku ingatkan yang kita ni takkan diuji melebihi daripada kemampuan kita. Ada yang bila datangnya COVID-19 ni dialah yang dijangkiti. Ada juga yang putus pendapatan. Ada juga yang macam sekarang tak, ada yang tak dapat nak balik raya. Masing-masing ada ujian yang tersendirilah, yang berbeza-beza. Jadinya apa yang kita boleh buat, just stay strong, stay safe, doa, dan kau ikut je lah SOP-SOP yang telah ditetapkan dengan norma gaya hidup yang baru. InsyaAllah aku rasa semuanya akan baik-baik sahaja, InsyaAllah. Amin. Okey, apa-apa pun, aku antara golongan yang dapat cuti agak lama juga. Aku bukanlah frontliner ke apa benda ke. 2 bulan lah lebih kurang aku terperap kat rumah, agak tepu lah. Minggu lepas aku dah start kerja, lembab jugalah badan ni rasa. Dah rehat terlalu lama dekat rumah. Jadi bila start kerja tu, banyak kerja yang nak dibuat, keletihan jugalah. Tapi 2-3 hari je macam tu, lepas tu aku dah okey balik. Badan tu dia dah adapt. Dan sepanjang aku ada dekat rumah 2 bulan lah lebih kurang lamanya, aku perhati aku punya channel ni subscriber naik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu naik. Ya, alhamdulillah lah. Ada aku terfikir macam malas nak buat lagi sebab dah lama tak buat. Last aku punya upload video pun ada pasal acah-acah nak diet tu, minum teh tarik lah, tak minum teh tarik lah, 15 kilo seminggu lah, itu semua dusta belaka. Video dia kalau korang tengok, korang boleh tengok sebab aku tak ada delete pun. Tapi kalau tak nak tengok pun tak apa, biarlah dia duduk situ sorang-sorang. Aku pun tengok macam bapak lah, acah gila kau ni kata nak diet tapi haram, tak tahu apa pun tak edit, makin naik ada lah aku rasa. Okay, so biarkan dia kat situ sorang-sorang. Apa yang aku nak cakap, yang aku agak terkejut lah, dalam keadaan aku tak ada up apa-apa video sekalipun, subscriber aku meningkat. Walaupun tak banyak mana, tapi aku tak ada usaha apa-apa pun, dia masih meningkat. Dan aku agak bersyukur juga lah, dan mematahkan lah aku punya niat untuk tak ada upload apa-apa video tu yang aku buat video hari ni. Selain daripada jumlah subscriber, aku perhati jugalah dekat komen-komen tu ada yang cakap terbaik lah, terima kasih lah sebab tengok video aku yang tak seberapa.
ada juga yang cakap rumah aku dekat dengan rumah dia. Entah, aku pun tak tahu siapa. Tapi kalau kau orang ada nampak aku kat mana-mana ke, kalau kau nak cakap, kalau kau nak siapa kau siapa, sebab aku tak kenal orang. Ada juga yang komen pasal aku punya introduction. Ini kat office aku ni depan ni. Ada yang komen aku punya introduction. Dia kata intro aku dah okay, tapi mungkin aku kena belajar about editing lah. Editing aku tu agak buruk. Terima kasih bro. Aku rasa macam memang sangat memerlukan review ataupun komen daripada para-para viewers aku. Tengok mana aku punya, apa pendapat korang dekat video aku, dekat konten aku, dekat intro ke, editing ke, apa segala semua. Korang rasa nak komen, nak bagi pendapat, feel free, buat je, aku tak kisah. Yang mana aku rasa aku mampu untuk ubah, aku mampu nak belajar, perlahan-perlahan lah aku belajar. Tapi obviously lah, aku memang seorang yang agak slow sikit. Itulah, tapi dalam masa 2 bulan tu aku perhati je lah satu-satu, dan sikit sebanyak bagi aku impact positif ataupun yelah impact positif pada aku untuk terus buat video. Walaupun mungkin lepas ni tak sekerap selalu, mungkin slow sikit ke, aku tak tahu, sebab bergantung pada aku punya idea. Ada idea aku letak, tak ada idea aku diam. Itu saja. Macam biasa, dah sampai tempat kerja. Nanti petang ni aku nak balik muah, mungkin aku akan sambung balik kot shoot. So stay tune. Pasti. Stay tune. Ceritanya sekarang aku nak balik mu. Hari ni hari Khamis. Walaupun hari ni hari Khamis, lori sempat? Sempat. Besok kerja. Oi, hujan ke? ribut wei. Aku baru nak shoot. Maknanya besok aku pergi kerja, balik hari lah. Sabtu kan cuti. Tapi aku mohon sangat tak hujan weh. Aku dah lama tak shoot ni. Tak hujan kot. Hijau. Gelap, hujan ni. Ngantuk sebenarnya ni. Aduh, semalam aku tak tidur langsung. Satu malam tu tak tidur. Tak boleh nak tidur pun. Pasal petang aku dah tertidur dalam 2 jam macam tu. Malam pula pergi minum Nescafe. Tu
Makannya memang aku tak nak tidur lah. Bukannya aku buat apa-apa pun, baring je. Baring, pusing kiri, pusing kanan, turun, kencing, basuh muka, minum air, cuba tidur lagi, pusing kiri, pusing kanan, nak terkencing lagi. Aduh, tiba-tiba je dah pukul 5 dah. Ha, sahur terus. Sahur terus, subuh terus. Ingatkan tak bangun pergi kerja. Rupanya tak tidur pun. Aku tak boleh nak tidur. Jadi sekarang memang parah juga lah, ngantuk. Tapi apa-apa pun, mission aku hari ni nak balik Muar. Ha, mesti kena balik Muar. Mesti, mesti, mesti. Sebab aku dah janji dekat ibu. Dan aku memang nak balik pun. Kalau aku tak cakap pun, aku nak balik juga. Kadang-kadang dia orang marah betul lah. Aku tak beritahu nak balik. Tiba-tiba tercongok ke depan rumah. Baiklah geng, aku rasa vlog aku untuk kali ni setakat ini sahaja. Membandangkan hari pun macam tak berapa nak menantu cuacanya. Kejap hujan, kejap panas. So aku nak play safe lah. Aku nak simpan aku punya action cam. InsyaAllah by next week kot aku akan upload video lagi. InsyaAllah, aku tak tahu bila, tapi insyaAllah next week aku akan cuba. Kalau tak ada apa-apa hal, aku akan upload. Okay. Alright lah, macam biasa kepada yang selalu support aku ni, aku nak ucapkan ribuan juta terima kasih. Walaupun aku tak ada upload video macam aku cakap tadi, korang memang terus support aku. Aku hargailah benda tu. Nah, sebab tu lah aku buat video juga kali ni, walaupun aku punya konten memang tak ada apa-apa sangat. Just untuk orang kata sebagai penghargaan lah kepada korang semua yang dah support aku. Aku ucapkan lagi sekali jutaan ribuan terima kasih. Dan siapa yang tengah tengok tapi belum subscribe, please feel free to subscribe my channel so that korang secara tak langsung membantu aku lah, bagi aku suntikan semangat, bagi aku develop channel aku ni dengan lebih jayanya. Okay. Dan kepada siapa-siapa yang nak luahkan apa-apa pendapat, yang nak bagi tips dekat aku ke, feel free, please lah tinggalkan komen korang dekat bawah. Aku akan baca insyaAllah. Biasanya aku akan baca. Baiklah, setakat itu sahajalah video aku kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.